Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini, tank-tank yang menjadi sasaran berlokasi di Han Yunis, Gaza Selatan. Dalam video yang dirilis di Telegram resmi Al-Qassam pada Sabtu, 27 Januari 2024, anggota Hamas terlihat menembaki tank Israel dari jarak dekat. Bahkan, penembakan berlangsung saat tank tersebut sedang beroperasi. Video tersebut juga memperlihatkan satu persatu tank Israel meledak dan terbakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.